Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Andalas Kibon. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sukses sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan membuka sungkup bahan cetakan dari Wahong ya. Ini usianya sudah 1 bulan dan kondisinya seperti ini, sangat subur ya. Saya memakai media dari tumbukan bata ya. Tumbukan bata saya campur dengan pasir. Pasir bangunan sekedarnya aja. Dan ini sudah sangat subur ya. Tapi entah nanti gimana perkembangannya. Kita buka dulu sungkupnya ya, seperti ini. Oke. Nah, tarara. Ini adanya seperti ini. Nah, ini tumbukan dari bata ya. Saya memakai media tumbukan dari bata. Sambil dulu. Nah, ini keadaannya seperti ini. Dan ini akar-akarnya ini kelihatan ini ya, akar-akarnya sudah tumbuh dari atas nih. Nah, itu akar-akarnya sudah sangat subur ya. Ini ya, wah, kelihatan ya tuh. Ternyata cukup manjur ya tumbukan dari bata ini, medianya lo. Nah, seperti ini keadaannya. Dan ini masih proses ya. Nanti 10 hari ke depan kita update lagi bagaimana perkembangannya dengan media tumbukan bata saya campur dengan pasir bangunan ini. Karakternya kita putar. Nah, bahkan akar-akarnya ya lo sudah kelihatan seperti ini, dari atas sudah tumbuh. Nah, seperti ini keadaannya. Karena ini masih rawan ini ya. Masih rawan, kita sungkup lagi nanti. Oke. Mungkin sekiranya cukup sekian ya video dari saya untuk Wahong ya. Stekan dari Wahong yang akan kita sambung nanti dengan sancang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi mantap.